Guys, lucu banget guys. 3 ekor kucing besar masih baby. Tolong ini ada yang di sepatu. Tiba-tiba. Jadi let's go, kita langsung ke kandangnya orang tua Selen guys. Katanya ini guys, orang tua Selen guys. Hari ini kita mau pergi ke suatu tempat ya guys ya. Now I have got a big surprise for you. Some big surprise. We always Selen was born. Ah, really? Guys, ada anak harimau guys sama anak singa. Cucu banget. Oh my god. Hello, Livy. Can I get the juicy for my? Blum blum blum. Sekarang main sama baby tiger sama baby lion. How months old is? They probably a month old now. Yeah, about 1 month old guys. Shit. Kecil banget, kecil banget. No, you can touch him. I won't do anything. Okay, thank you. Thank you. You're welcome. Hello. Tuh. Yang nyamperin gue mah langsung harimau guys, dibanding singa tuh. Emang harimau mah sama gue gini banget sohib. Halo sayang, umur sebulan guys. Halo. Tuh caving. Ajarin caving guys, tuh caving guys. Tuh lagi. Caving. Halo baby. Oh ya sabar saya ngantian ya. Oh ya. Halo baby. Yang nyamperin gue harimau guys. Tadi langsung nyamperin tanpa gue ambil ya. Halo. Oh iya saya. Halo. Harus tahan kalau enggak sama kucing besar gitu ya. Masih belum bisa pergerakan. Tadi lancar coba mau nabrak ini. Kalau enggak gua tahan udah tang. Soalnya udah gitu nabraknya pasti. Makanya gua tahan. Mereka masih belum bisa ngira-ngira soalnya guys. Tolong ini ada yang di sepatu. Oh, ini bitik ke sini. Halo sayang. Halo ini. Halo. Hihi. Tiba-tiba. Halo Halo. Kenceng gitu. Wah.
Tampol. Sendiri. Guys, lucu banget guys. Tiga ekor kucing besar masih baby. Halo. Bagus banget guys. Lucu banget nih mukanya nih. Lucu banget ya mukanya. Kalian tuh sepupuan. Singa sama harimau sepupuan lah bisa dibilang kayak gitu guys. Spesiesnya sepupuan ya, bukan berarti silsilahnya mereka satu kakek atau nenek, enggak. Kamu nakal banget ya, harimau emang aktif banget sih. Kau lihat harimau. Oke, kita biar mereka istirahat guys, kita cabut. Makasih sayang, dadah. Oke okay guys, udah beres biar mereka istirahat. Ternyata singa juga, buat teman-teman yang belum tahu ya, singa juga ternyata punya ini nih guys. Jadi nggak polos, punya sedikit kayak stripe dan dot-dot gitu, bintik-bintik ya. Singa kayak gitu. Kalau harimau jelas stripe, stripe-nya tegas jelas. Ya, lucu banget guys, biar mereka istirahat. Selamat istirahat sayang, makasih ya. Ini juga makasih ya. Ada yang pojok, dadah, bye bye. Mau ikut? Sehat-sehat kalian, dadah. Thank you. You're welcome. Jadi di sini nggak main-main guys, kita dari tadi diajak main sama beberapa satwa liar masih baby, khususnya kucing besar banyak banget tadi. Bagi gue itu banyak banget, kayak black leopard 2, ocelot, terus lion cubs 2, tiger cubs 2, itu bagi gue banyak banget sih experience itu dan sangat berharga ya. Jadi kalian juga bisa ngerasain serunya, lucunya, liat gemesnya itu, dan edukasinya juga kalian harusnya dapet juga ya guys ya. Jadi kayak ya mereka di sini di Afrika ditangkarin, dilindungi juga, dan orangnya sangat berdampingan sama satwa liar, jadi interaksinya tinggi sama satwa liar guys, mereka itu orang Afrika ya. Jadi begitu cara mereka di sini, dan lihat aja binatangnya pada sehat-sehat beranak. Untuk black leopard gini beranak tuh nggak gampang loh guys, karena di Indonesia pun macan tutul Jawa itu di kebun binatang susah beranak juga. Jadi emang mereka berarti hebat banget, macan hitam aja bisa sampai beranak. Jadi keren banget guys, gokil mantap. Sekarang ya kita kembali ke expert tuh, lagi pada di sana, lagi pada makan guys. Kalau kita kan puasa ya, jadi nggak makan guys. Oke, jadi sekarang expert udah masuk, kita cabut. Ke depan kita mau lihat orang tuanya Selene, tapi karena di luar dan hujan, kita lihat dari mobil ya guys. Yang penting kita lihat orang tua Selene itu seperti apa, kayak gimana. Pasti kalian kan pengen tahu kan orang tua Selene itu kayak gimana guys. Jadi let's go, kita langsung ke kandangnya orang tua Selene guys. Let's go. Okay, this is not this one. Oh, not this one. That one over there. Oh, I see. Is that tabby tiger? This is a tabby, yes. Yes, this is called tabby tiger. Oh my god, guys. Jadi guys, kita nggak bisa lihat sangat jernih karena ya hujan di luar guys tuh. Golden Tabby Tiger. Ini bukan siapa-siapa Selene ya, cuman gue melihat aja di sini ada Golden Tabby Tiger dan kandangnya besar, tapi kawatnya sangat tipis karena mereka percaya banget sama harimaunya guys. Gokil ya, kawatnya kayak kandang merak gue guys. Let's go. Oh, there's a lion, a white tiger. Is this? No,
This is tigers. We just have to see. She said in the first cage. It's this cage. This is the first cage. So these are Celine's. But they look so light, eh? Yeah, so light. And Celine has got black stripes. Yeah. Is this, oh, so this is a salad parrot. This is what she said to me. I said to her, but aren't these white? She said, no, but that happens sometimes. Ah, I see. Because in there, guys. Because of? She says she doesn't understand. She thinks it's previous breeding. Because she says then they have two white tigers, then they get a tabby. Oh, okay. So, this is Selen parents? That's what she says. Yeah, katanya ini, guys. Orang tua Selen, guys. Ini gua ambil gambar dulu ya. Ini, guys, nih orang tua Selen. Putih. But look at the stripes. So Selene is more beautiful than this is her father. Yeah. Selene is much more beautiful, eh? Yeah. This is. Oh, ini apa namanya? Hmm. Bapaknya Selene, guys. Oh. Selene have stripes, but Selene parents have no stripes. Yeah. It's only like Snow White tiger. Yeah. No. So I don't understand. Yeah. Ini katanya ini, guys. Suddenly she's confused. Yeah. But certainly this is where Celine came from. Ah, okay. I see. I know that this is where Celine came from. Bapaknya Celine, guys. Ini, guys. Hello. Chuffing sih. Bapaknya Selen, guys. Halo. Halo. Chuffing, guys. Halo. Anak kamu Selen ada di tempat aku, aman, sehat, walafiat, happy, gendut kayak bapaknya, gede itu. Halo. Halo. Keren ya, guys. Goks. Udah ada puas ya, kita masuk mobil lagi, hujan soalnya. Guys, kita udah ketemu orang tuanya Selen, cuman karena aduh hujan dan juga bukan yang bisa diajak main gitu. Orang tuanya kan dewasa, udah gede dan gak jinak juga, berbahaya juga, jadi gak bisa diajak main. Cuman kita sebenarnya udah pernah lihat gitu fisiknya, bagaimana bentuk bapaknya sama ibunya Selen, guys. Lucu banget, emang ganteng sama cantik tuh, Snow White Tiger. Jadi harimau kuning sama harimau kuning, anaknya bisa dapet yang putih. Kalau dia bawa genetik yang putih. Dan harimau apa namanya? Kuning sama putih dikawinin bukan berarti anaknya kuning putih, enggak, guys. Tetap putih hitam atau kuning hitam, cuman kemungkinan dapat anak warna putih itu lebih besar. Dan kalau misalkan warna putih sama warna putih, anaknya enggak selalu putih, kuning normal. Cuman kemungkinan dapat warna putihnya juga lebih besar lagi gitu, guys. Dan tadi gua lihat orang tuanya itu kan banyak yang jahat untuk mendapatkan harimau putih. Mereka kawinin harimau putih yang sedarah demi mendapatkan anaknya yang warna putih lagi, tapi pasti cacat, guys. Pasti cacat jelek biasanya ya, atau nggak biasanya ada kekurangan atau apapun itu. Biasanya paling common itu, paling sering itu, matanya nggak simetris atau sedikit juling. Nah, tadi gua lihat mata bapaknya nggak juling, fisiknya proporsional, bagus gitu, sehat juga, larinya bagus, ibunya juga dari jauh kelihatan sehat, matanya nggak juling, dan sehat walafiat semua ya, guys. Jadi nggak cacat, berarti mereka nggak kawin sedarah. Biasanya soalnya banyaknya orang-orang itu kawin sedarah untuk mendapatkan harimau putih. Nah, itu kan nggak boleh kawin sedarah. Tapi kalau bukan sedarah itu nggak masalah, nggak apa-apa kalau bukan sedarah, yang penting nggak sedarah, guys. Jadi nggak selalu harimau putih dan putih dikawinin yang sedarah untuk mendapatkan harimau putih juga, tapi harimau kuning juga kadang-kadang dikawinin sedarah ya, anaknya juga cacat, guys. Anaknya warna kuning cacat juga bisa gitu. Jadi intinya bukan warna putih atau kuningnya yang nggak boleh dikawinin, tapi sedarahnya, bloodline-nya harus jauh, nggak boleh satu darah gitu. Intinya di sana, guys, ya. Intinya bukan warnanya, tapi urusan bloodline darahnya. Nggak boleh satu darah. Paham semuanya, teman-teman? Gitu ya. Sekarang kita akan menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 3 jam atau sekitar hampir 400 kilo gitu, nggak salah ya. Ya, 300 lebih kilo lah.
300 sekian sampai 400 kilo, jadi jauh banget. Jadi kalau kemalaman juga bahaya, takut ada binatang nyebrang katanya atau nggak apapun itu. Jadi kita harus cepet-cepet cabut. Jadi segini yang gue bisa sajikan ke teman-teman semua untuk ngeliatin orang tuanya Selin, guys. Lucu banget ya, alhamdulillah gue pernah ke tempat Selin lahir, ke kampungnya Selin, ke bapak ibunya, dan juga ketemu satwa-satwa lain di sini. Luar biasa, thank you banget ya, expert itu luar biasa. I really appreciate it. Panjang dan kemana-mana, jadi lu malah langsung pick up buka puasa guys. Seger banget guys, alhamdulillah masih bisa menjalankan ibadah di Afrika guys. Jalan panjang, capek dan menguras tenaga, tapi ini sangat seru dan kita tidak bisa meninggalkan ibadah kita guys. Selamat buka puasa teman-teman semua. Oke guys, gue baru sampai di guest house-nya punya expert ya, di expert. Dingin. Ini cukup dingin, gue udah turun barang-barang. Sangat cepat tadi, cepet-cepet, dan sekarang kita mau pergi ke restoran untuk makan ya guys. Karena kita buka puasa belum makan, baru minum aja, dan let's go. Kita lihat ada makanan apa di sana, dan nggak bisa lama-lama karena di sini tuh South Africa cepet tutupnya, jam 8 udah pada tutup. Oke, jadi kita langsung cari mana ya di expert. So tonight we are going to eat Indian food. Yes. Indian cuisine, puka. Indian, hey. Indian cuisine. Ya. Yeah. Udah guys, kita makan yuk. Let's go. Kita pesan biryani, lamb biryani. We are going to order. Guys, makanannya udah datang nih. Gua pesan nasi biryani, juga kambing, domba, rogan josh, nasi putih juga. Ini papadam kerupuk gitu guys. Sini strawberry misalnya. Udah sih. Ini lemon. Oke guys, kita udah beres makannya, alhamdulillah kenyang ya. Sekarang kita balik ke guest house. Besok kita akan melakukan perjalanan yang panjang, kurang lebih 11 jam, 12 jam. Capek banget, badan udah mulai keras remuk ya. So let's go, kita pulang istirahat. Sampai ketemu besok guys di konten selanjutnya. Thank you nonton, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share. Dalam bentuk kedukung channel gue. Dan ikutin terus tips gue di Afrika ya guys. Bye bye.